Launcher GTKP. Siap. Lapanam. Satpam, rekan. Malam. PO kita malam ini atas nama BPO kita atas kasus jambret. Todong, begal juga. Beberapa tahun lalu kita sudah pernah amankan atas kasus ramon. Jadi, malam ini insya Allah kita akan amankan sekali lagi. Ada pertanyaan? Setelah mengetahui keberadaan tersangka melalui informan, saya melakukan AWP terhadap anggota untuk segera muncul ke TKP. Sampai ke TKP dan mendapati tersangka sedang nongkrong di depan lorongnya. Maka saya berinisiatif untuk segera mengamankan pelaku ke posko Resmo Polda untuk menghindari gesekan yang tidak perlu. Setelah sesampai di posko Resmo Polda, kami segera melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan. Sila, ya. Lagi, Pancasila. Pancasila. Ya. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Dua. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Dua. Ya. Tiga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Siapa Gubernur Sulawesi? Sebelum dilakukan interogasi secara formal, kami sempat mengecek pengetahuan dasar terhadap tersangka, namun sangat disayangkan yang bersangkutan tidak paham betul terhadap para pejabat daerah di negeri kita. Apa namamu lagi? Lang, berapa umurmu? Berapa? Yang keras. 16. Bagaimana caramu mencuri? Masuk rumah, jambret. Masuk rumah, iya. Jambretmu juga, iya. Hah? Begal? Hah? Kok todong orang? Ini ada di sini interogasimu. Temanmu ini sudah diamankan semua? Otomatis kok DPO tuh, di proses perlakukan? Iya tuh, kok aku itu? Berapa TKP nih? Setelah kau bebas sampai sekarang, berapa kali lagi kau melakukan? Apa tuh? 15 ini di sini? Ada, Pak. Sama ini, sebelum itu sama ini. Ternyata setelah dia keluar dari rutan, dia telah melakukan setidaknya 15 TKP yang sama. Kenapa kau masih melakukan lagi, kah? Nggak ada kerjamu? Apa kerjamu, kah? Nggak. Hah? Nggak ada kerjamu. Nggak ada kerjamu? Terus siapa? Kau pakai apa uang-uang ini semua? Main warnet. Main warnet? Kok kamu main game apa di warnet? Poker. Main poker? Oh, jadi kau sudah lakukan kejahatan, uangnya kau pakai judi lagi? Begitu? Atau poker yang chipnya gratis? Atau kau store lagi uangnya? Hah? Store lagi. Oh, jadi kau main judi online? Bukan, Pak. Main chip-chip. Ya. Kau nyabu juga? Tidak. Pakai narkoba? Kadang. Lem gitu. Hah? Bisa lem? Lem apa? Lem apa? Hah? Lem. Ada keluargamu, istrimu, anakmu ada? Nggak ada, Ji. Jadi kau cuma berfoya-foya saja. Saya sangat menyayangkan bahwa seharusnya pada umur tersebut, bersangkutan seharusnya masih duduk di bangku pendidikan, namun dia malah nyanyiakan masa mudanya. Kira-kira kalau besok saya serahkan kau di posisi padang kukang, kau jari lagi, kau masih ulangi lagi? Iya, Pak. Hah? Yakin? Iya, Pak. Kan kita sudah pernah ketemu, kau sudah pernah kesini, toh? Dua tahun? Tiga kali. Hah? Kira-kira ada ketiga kali lagi? Iya. Hah? Siapa dulu yang pernah kejatuh? Hah? Ini, bapak ini yang dulu tangkap? Iya. Lari. Lari? Oh, kau sudah pernah dikejar baru kau lari? Oh, luar biasa berarti ya. Ya, semoga tidak ada pertemuan ketiga lah. Yep. Kalaupun ada pertemuan ketiga dengan kondisi yang lebih baik ya. Pun menasihatinya dan memberikan pencerahan rohani agar yang bersangkutan tidak mengulangi kejadian yang sama. Karena saya tadi saya hubungi
Cepu, dia bilang menghilang lagi. Kalau menurut sekuritinya katanya ada motor. Rumahnya tantenya? Neneknya? Tantenya. Masih ada dan sudah ada dalam situ perumahan. Sangka inisial L, sementara kami kembangkan dan kami interogasi lebih dalam. Dan kami bersiap untuk melakukan penangkapan DPO yang kasusnya. Ada pelaku curas tadi. Target kami yaitu kasus pembunuhan pada malam tahun baru 2018. Total tersangka pada kejadian pembunuhan pada malam tahun baru tersebut sekitar 8 orang dan beberapa dari rekannya sudah kami amankan dan ada beberapa pula yang menyerahkan diri. Matikan mic. Karena ketika kami melakukan tindakan persuasif untuk yang berada di rumah membuka pintu, namun tidak ada sautan, oleh sebab itu kami melakukan tindakan tegas untuk mendobrak paksa rumah tersebut. Dan dirusak, jadi angkat juga. Nah, ibu, mana mobil? Lakban. Ini dia. Coba lari. Huh? Sebut. Lakban dulu, lakban. Nih. Huh? Kau hapus perbuatanmu. Sebut. Apa kau kan tahun baru? Kau hapus perbuatanmu tahun baru. Tahun baru. Iya. Mati di korban. Gitu lah, jantel lah. Dia terlibat joki juga, dia yang bawa motor. Namun setelah kami lakukan interogasi singkat di lokasi, tersangka tersebut mengakui perbuatannya. Duduk, pakai baju. Saudara, pakai baju. Ambil bajunya. Ambilkan bajunya dulu. Bajunya. Ambil bajunya. Kalau tidak salah dipulangkan, oke? Bajunya ambilkan dulu. Oh, itu baju ada, itu baju. Jangan mikir, Bu. Jangan mikir. Ini bantu jadi kena busuk gitu ya. Setelah kami berusaha untuk mengamankan dua pelaku tersebut, tentu saja ibu dari tersangka berusaha untuk menghentikan anggota yang sedang bertugas. Berapa umur? 16, Pak. Kamu siapa di rumah? Orang tua. Rumah tempat tinggalmu? Itu orang tua. Terus kau? Sama ya, tanteku itu, Pak. Dan orang tua, Pak. Setelah itu, yang bersangkutan kami amankan untuk dilakukan interogasi lebih lanjut di posko Resor Polda. Bentar, Pak Tiran. Ini terkat dari jiwa. Bentar kalau kau ditanya, Pak Tiran. Pak Tiran, semua. Siapa teman saya, Pak? Saya berdiri, Pak. Iya, Pak, berdiri dulu. Berdiri, Pak. Wih. Ya. Sesampainya di posko Resor Polda, kami pun melakukan interogasi terhadap tersangka. Bar, yeah. Teman-temanmu, siapa lagi yang sudah diamankan? Siapa? Di Bariso? Iya. Yeah. Sudah diamankan semua? Diorang diamankan semua? Kanang Ramami, Pak. Ya, kau DPO di sana, jelas nggak? Iya. Yeah. Jelas nggak? Iya. Yeah. Ya, teman-temanmu menunjuk kau, paham ya? Iya. Yeah. Kau mau tidak aku sekarang, terserah kau.
ya yang jelas itu. Ya, kau apa enggak? Ya, itu korban meninggal dunia karena sudah tertikam. Saya harap kau jujur, bertanggung jawab. Kau jalani kasmu. Paham ini? Iya, paham. Gimana teman-teman yang lain? Di apa lagi? Hah? Dia bilang. Ada di rumahnya? Iya. Ada di rumahnya tidak? Ada, Pak. Informasi saya dengar kau jualan baru-baru. Bukan saya itu, Pak. Dari mana kau dapat? Bukan saya punya. Kalau saya bisa muncul ke ya? Ya, itu saya punya, Pak. Hah? Kalau itu hah? Dari mana? Yang punya itu, dari mana? Ya. Dari mana? Dari bisa kau beli. Datang di rumah, dan bilang jual kandungan aku. Bukan kau ambil itu? Bukan. Sama kau. Saya jaga lawang, Pak. Kau jaga lawang, ini televisi yang kau ambil. Ia mengaku bahwa dia masih berumur 16 atau masih di bawah umur. Padahal kami sudah punya data bahwa yang bersangkutan adalah residivis curanmor yang setidaknya umurnya sudah di atas 17 tahun. Awal mula terjadinya kasus pembunuhan pada malam tahun baru tersebut berawal dari adanya gesekan antara anak muda dan berujung pada perang antar kelompok di daerah tersebut. Dan berujung pada kematian salah satu korban pada kelompok tersebut dengan cara ditikam secara beramai-ramai oleh salah satu kelompok lawannya.